ini kita mau ngapain? Mau ngerekam. Mau ngerekam lagu yang lagi hits pada masanya. Penasaran gak? Apa? Penasaran dong. Yuk ikutin kita terus yuk. Alright. Ini kita udah ready untuk recording. Di sini ada Adit pada drum, terus ada Gilang pada apa? Dancer? Dancer. Basis. Dan ada X. Tangan band. Rindu band. Ada Yado pada gitar. Oke, langsung aja ya. Kita ya, ngetek ya. Oke, okay, nah sekarang ini udah masuk ke bagian aransemen lagu. Ini hari ini sekarang Adit yang jadi operator. Evan sama Yado itu lagi pada nyari chordnya. Chordnya lu di A ya? Gimana nanti hasil lagunya? Cek dulu. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Di sini kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, terutama teman-teman yang ada di sosmed udah nanya-nanya tentang Cinderella tahun ini. Coba deh jawab dulu di awal. Ada aku, Eva, terus ada Adit juga drummer, terus ada aku Gilang. Kamu pegang apa? Aku di sini main bass. Terus? Aku gitar. Ya dok. Aku namanya gitar ya. Namanya gitar ya. Oke, di sini memang kita ada beberapa wajah baru ya. Mungkin karena kita apa ya berjodoh kali ya di sini gitu, amin gitu kan. Karena juga nggak bisa memungkirin kita jiwanya di musik kali ya. Jadi udah dari tahun 2008 ya udah kita senangnya bermusik gitu kan. Mudah-mudahan di tahun ini dengan wajah baru Cinderella bergemilang. Tahun ini ngeluarin single atau album? Oke, kita di sini di tahun ini kita bakal ngeluarin salah satu single dulu. Single dulu ya. Itu single yang mungkin dulu sempat hits, booming. Sempat booming di tahun-tahun kebelakang. Judulnya apa? Nanti rahasia. harus rahasia dulu. Udah pada tahu kali. Terakhir ada. Tapi ini versi baru, lebih fresh dari Cinderella. Konsep musik apa ya? Lebih ke apa kita? Kita lebih ke modern pop. Walaupun band ya, tetap kita modern pop ya. Itu perkembangan musik zaman sekarang lah gitu. Jadi ada modern gitu. Ada unsur-unsur elektronik musiknya lah dikit. Yoi. Kenapa bulan? Bulan karena Dina. Kita di sini agak sedikit tertantang, satu untuk recycle musiknya dari band kakak kita yang dulu yang masih tetap eksis, ya Raja lah kita sebut. Itu kita tertantang dan di sini kita bakal ngasih satu energi yang lebih lah dari single Bulan yang sebelumnya. Di sini pun kita suka banget sama lagu Bulan. Iya, semuanya kita di sini kalaupun lagi manggung pun juga ya.
kita gitu. Pokoknya kita memberikan di recycle lagu bulan ini, kita memberikan warna yang baru untuk lagu bulan, energi yang baru. Pokoknya ya stay tune aja, lihat aja nanti hasilnya gimana. Harapannya apa? Oh iya, tapi pasti teman-teman pernah nanya, Edi tadi kemarin dulu dia lagi ke toilet dulu sebentar. Jadi kita baca aja deh harapannya sekarang. Eva? Harapannya untuk Cinderella di single ini dan di tahun 2020. Apa ya? Dan kedepannya? Aku sih kedepannya pengennya tetap jalan terus. Terus juga musiknya disukai sama semuanya, pendengar milenials sekarang. Sama aja ya kita harapannya sebenarnya ya. Tetap lebih... satu tujuan, satu visi, satu misi, pokoknya kita bahagiain semua para pendengar musik-musik dari Cinderella. Edo? Ya, nikmati aja hidup kita.